Lalu, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ, ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Saudara-saudari seiman yang terkasih dalam Kristus, Matius dalam Injilnya hari ini mengisahkan kepada kita tentang Yesus yang mengecam kota-kota yang tidak mau bertobat. Padahal Yesus sudah menegur mereka dengan cara melakukan mujizat-mujizatnya. Dalam kehidupan ini, tidak mudah untuk menegur orang yang berbuat dosa atau kesalahan, karena kita sadar bahwa kita juga seorang pendosa. Kesadaran ini diperlukan setiap kali kita menegur orang yang berbuat salah. Setiap kali kita menegur orang yang berbuat salah, harus ada keinginan yang besar untuk membantunya melihat perilakunya yang tidak baik dan menyadari bahwa sikap itu harus diperbaiki demi kebaikannya sendiri dan orang lain. Saudara-saudari seiman yang terkasih di dalam Kristus, keterbukaan adalah sikap yang paling penting setiap kali kita menerima teguran atas perbuatan kita yang tidak baik. Dewasa ini, banyak orang yang tidak mau ditegur walaupun dia sudah berbuat salah. Sering menganggap bahwa perilakunya itu tidak pernah salah atau menyakitkan orang lain. Kenapa kita harus menerima teguran dari orang lain? Karena kita tahu bahwa kita belum sempurna. Kita harus menerima teguran dari orang lain dengan iman dan melihat kehadiran Tuhan dalam diri orang yang sudah menegur kita. Kita harus ingat bahwa Tuhan sangat mencintai kita dan memakai siapapun untuk membantu kita menjadi orang yang lebih baik. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk selalu membuka diri untuk menerima semua teguran dari orang lain, karena teguran itu akan mengubah diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Semoga.